Sementara itu pemirsa, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 varian Omikron, kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada hari Minggu tampak ramai didatangi warga yang ingin berolahraga. Pada pagi hari saja sudah lebih dari 4.000 pengunjung dari berbagai usia yang memenuhi GBK. Seperti inilah kondisi di kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada hari Minggu. Ribuan pengunjung dari berbagai usia memenuhi GBK untuk melakukan aktivitas olahraga di akhir pekan. Di tengah lonjakan varian Omikron, nyatanya tidak mengurungkan niat masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Karena justru dengan berolahraga, kita membuat imun tubuh kita naik, makanya di luar ruangan pun justru lebih bagus daripada di dalam ruangan. Dan yang penting kita tetap jaga jarak dan pakai masker, itu aja sih. Yang pasti kita harus pakai akses untuk GPS, apa yang ini barcode itu supaya bisa masuk ke sini. Terus yang pasti selalu bawa hand sanitizer. Meski begitu, hingga saat ini pihak GBK belum memberlakukan aturan khusus di tengah tingginya kasus COVID-19 dikarenakan masih mengacu pada PPKM level 2 yang diterapkan di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Khairul Arifin, iNews melaporkan.